Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Randy Vlog. Halo sobat, selamat sore. Kita ketemu lagi nih dengan Randy Vlog. Mantap. Selamat beraktivitas, yang lagi libur, selamat berlibur ya hari Minggu ya. Kita mau pantau nih sobat. Oh, proyek kereta cepatnya nih yang berlokasi di RT7 ini. Terus yang kesononya tuh yang lagi pasang girder itu masih di R7, cuma udah mau ke Halim perbatasan dekat. Ntar kita ke sana sobat. Ini sobat tuh penampakannya. Tinggal pasang sepotong-sepotong lagi sobat. Oke, selamat stay tune terus sobat. Sini ya, oke. Nah, itu sobat. Tetakan girdernya udah hampir jadi ya. Sebentar lagi mungkin tahap pengecoran itu. Tahap pengecoran. Itu yang di sebelah sononya juga tuh, yang di sono tuh seberang ya, yang di sini sebelah sini kali. Mungkin bisa semingguan lagi lah. Bisa untuk nyambungin ke daerah sini nih. Ini tinggal satu girder lagi. Kalau kesininya mah udah sobat tuh. Oh, kesininya mah udah. Itu lagi dikerjain juga sebelah sininya udah. Udah disambung. Tuh. Udah habis ngecor pengecoran. Tinggal kesininya belum sobat. Tuh. Ini yang berlokasi di RT7 yang itu ya. Kesininya masih RT4. Ini hari Minggu masih tetap kerja sobat. Soalnya ini dikebut ini pengerjaannya. Biar cepat diaktifkan, biar cepat kita kalau ke Bandung. Naik kereta, jangan naik pesawat mulu. Bosan naik pesawat mulu. Walaupun saya belum pernah gitu, tapi bosan lihat pesawat. Oh, di sini saya belum pernah lihat kereta api, apalagi kereta api cepat ya. Ini masih lahan kosong sobat. Lahan kosong sebelah sininya. Sono proyeknya. Itu terlihat dari sini juga tuh proyek LRT-nya tuh mulai dikerjain. Itu LRT sobat. Dekat samping tol pisan. Tuh. Nanti kita lihat dari dekat sobat. Proyeknya. Oh sobat, sampai di sini dulu deh. Nanti kita lihat dari dekat aja. Alhamdulillah nih gak hujan nih sore ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.